Aktor Krishna Mukti diserang netizen imbas kasus kematian Mirna yang viral kembali. Bukan gue. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin pada 2016 silam kini mencuat kembali usai kisahnya tayang di Netflix dengan judul Ice Cold. Kini penyebab kematian Mirna seolah kembali menjadi misteri, meski Jessica Wongso telah ditetapkan sebagai pelakunya. Para tokoh yang terlibat dalam penanganan kasus itu pun kembali disorot, termasuk Krishna Mukti. Krishna merupakan pemimpin proses penyidikan bersama para anggota polisi lainnya, termasuk Ferdi Sambol. Krishna pun tak luput dari kejaran warganet yang coba menelusuri sosoknya di media sosial. Namun sayang, ternyata ada warganet yang salah orang, niat ingin menyasar Krishna Mukti justru menyerang aktor Krishna Mukti. Krishna Mukti pun coba meluruskan kekeliruan itu di media sosial. Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, Krishna Mukti menjelaskan kepada warganet, "Bro, lu salah orang bro. Itu yang lu maksud Bapak Krishna Mukti, polisi. Kalau gue nih Krishna Mukti, aktor ya," jelasnya, lewat unggahan di Instagram, dikutip 1 tanggal 7 Oktober tahun 2023. Menurut Krishna Mukti, sejak kasus kematian Mirna kembali mencuat, namanya pun ikut terseret. Banyak warganet yang menandai namanya di media sosial. Sejak kasus kopi sianida Jessica, Mirna duap lagi, diangkat lagi nih nama gue banyak banget di tag-tag orang, disebut-sebut orang. Seolah-olah gue yang terlibat dalam masalah itu, kata Krishna Mukti. Ia pun menjelaskan bahwa Krishna Mukti adalah seorang polisi, sedangkan ia adalah seorang aktor. Krishna Mukti kemudian meminta agar warganet berhenti menandai dirinya, lantaran tidak terlibat dalam kasus tersebut. Lu salah orang, bukan gue. Jadi bapak polisi Krishna Mukti itu, nah lu tanya deh ke dia bukan ke gua. Jadi buat yang lain-lain juga nih gak usah ngetek-ngetek gue, gak usah sebut-sebut gua karena gua gak terlibat sama sekali dalam kasus ini, katanya. Krishna Mukti juga menjelaskan mengenai perbedaan namanya dengan Krishna Mukti. Dari penulisan nama, jelas keduanya memiliki perbedaan huruf yang signifikan. Perbedaannya adalah, yang satu Krishna Mukti, pakai R. Kalau gue Krishna Mukti pakai K, nah gitu aja. Semoga cepat selesai nih urusannya, amin, tutup Krishna Mukti.